Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Haji Hotman. Terima kasih telah mengunjungi channel saya. Semoga teman-teman pada sehat semua, selalu diberkahi. Oke teman-teman, hari ini saya akan memberikan info dan tips untuk teman-teman masalah mobil ya teman-teman. Oke, ikuti saja tips dan info dari saya. Oke, hari ini saya akan memberikan tips mengganti wiper saat musim hujan ya teman-teman. Jadi jangan menyepelekan fitur wiper ya teman-teman saat musim hujan. Apabila wiper sudah rusak, buru-burulah diganti ya teman-teman. Jadi gampang aja kalau teman-teman wipernya sudah tidak berfungsi dengan baik. Ya, lihat aja karetnya nih teman-teman, karetnya sudah tidak lentur ya. Oke, ini tips dari saya. Ya, pertama kita selalu mengecek kondisi wiper mobil nih teman-teman. Jadi sebaiknya kita selalu mengecek lah fitur-fitur yang ada di mobil kita, terutama di saat musim penghujan ini ya. Fitur yang utama yang penting yaitu wiper ya teman-teman. Wiper itu harus kondisi baik, jangan sampai di perjalanan akan mengganggu kenyamanan kita nih teman-teman. Jadi perhatikanlah wiper walaupun sepele ya teman-teman, hanya wiper karet. Jadi penting buat safety di jalan ya teman-teman. Kedua, memilih wiper mobil. Sebelum mengganti wiper mobil, pastikan Anda memilih wiper sesuai jenis dari bawaan asli dari mobil teman-teman ya. Jadi direkomendasikan untuk memilih wiper standar, bukan yang variasi. Alasannya adalah wiper standar sudah memiliki ukuran presisi sesuai kaca depan mobil yang bisa memberikan visibilitas lebih maksimal. Oke, ini bermacam-macam tipe-tipe wiper mobil ya teman-teman. Yang pertama yaitu wiper konvensional. Jadi wiper konvensional terdiri dari braket dan karet. Fungsi braketnya ya sebagai penahan tekanan dari karet pada kaca depan. Oke, setelah itu ada wiper full frame. Wiper full frame ini memiliki kelebihan dalam daya tahan yang lebih kuat daripada versi konvensional ya teman-teman. Alasannya ya sudah dilengkapi dengan gagang besi yang mampu menyapu bersih kotoran saat air hujan. Terus ada wiper flat blade. Jadi wiper ini memiliki bobot yang cukup ringan serta fleksibel nih teman-teman. Komposisinya terdiri dari karet yang diselipkan di bilah besi tipis dan satu holder nih teman-teman. Oke, terus ada lagi wiper refill. Wiper refill ini desain fungsinya lebih praktis nih teman-teman. Apabila karet sudah menipis atau rusak, Anda hanya perlu mengganti komponen karetnya aja nih teman-teman. Terus ada wiper hibrida. Wiper hibrida ini jenisnya tidak begitu bergantung pada bracket ya teman-teman, namun lebih kepada fungsi fleksibel dari flat blade. Terus ada wiper frameless, yaitu tidak menggunakan gagang besi, jadi menggunakan gagang dari bahan plastik serta jenis karet yang lembut. Oke, yang ketiga tipsnya yaitu memasang wiper mobil. Pastikan wiper tidak aktif dan tegakkan posisinya ini teman-teman. Ya, ini posisinya tegak nih teman-teman. Kalau untuk mengganti wiper, oke, yang kedua, angkat tuas yang tersemat di antara tangkai wiper dan blade.
3, tahan terus, tahan tuas tersebut dan geser tuas wiper akan terbuka dengan mudah. Ambil wiper baru dan letakkan di engsel tengah gagang besi. Posisikan dengan tepat, geser lalu tekan tuas ke arah dalam. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Tips dari saya, tips untuk mengganti wiper. Jadi teman-teman jangan menganggap remeh fitur wiper ya teman-teman. Di saat musim penghujan itu penting sekali wiper untuk meningkatkan visibilitas kita saat mengemudi dan safety juga nih teman-teman. Oke, itu aja tips dari saya. Oke, itu aja tips dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi bisa menambahkan ilmu pengetahuannya buat teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas kunjungan di channel saya. Mohon maaf bila ada penyampaian kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.